Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih teman-teman yang udah terus antengi channel saya. Kali ini kita di depan unit yang lagi musim nih. Jadi di sini di depan saya ada unit tahun berapa Bang Daulay? 2006. Nah, Abang ini pemiliknya 2006. Jadi Abang ini konsepnya adalah lebih baik kenyamanan daripada ketampanan ya Bang. Jadi udah ini pun tampan tambah lagi nyaman ini. 2006 akhir, berarti ini memang gak steko siluman lah ini Bang ya. Kenapa Bang pilih pelak Bang? Ya menurut saya lebih safety. Lebih safety ya? Lebih nyaman. Lebih nyaman, minim biaya ya Bang? Ya. Jadi Bang, aku boleh tanya-tanya lah ini Bang ya. Kira-kira apa yang abang rombak nih, kan gitu. Agak keunitnya sedikit nih bang ya. Aku penasaran dari tadi nih tombol ini, botol apa-apa nih. Kalau ini kan biasalah namanya tabung positif. Ya orang bilang banyak seperti pendingin atau apa, ya segala macam lah. Dari keluar dari mesin, melalui kotak awa dia. Kotak awa, jadi fungsinya OCT ini adalah untuk mendinginkan mesin ya Bang ya. Memang cocok ini didinginkan mesin ini dengan kapasitas mesin yang sangat besar ya. 225 cc kan terlalu besar sepertinya untuk ini sport, ya. Ini unit Bang, Abang bangun dari nol nih. Dari nol? Dari nol. Ini ngekrum Abang masih ingat habis berapa Bang? Kurang lebih 1.400.000, 1.500.000. 1.500.000 ya Bang. Ini full nih Bang. Iya. 1.500.000 guys. Jadi di Medan itu bukan semuanya jari-jari ya Bang. Tetap ada memang yang pelak gini ada, tapi kayak RCB dari jauh Bang warnanya ya kan. Ya jadi enak juga nih dilihat nih dipandang-pandang ya. Dicampurkan dengan krom-kroman. Ini tutup pun ori ya Bang. Ori. Ori bawaan Steko 2003. Galak kali, 2003. Ya. Spakbor. Restorasi lah buta kan. Sama spakbor belakang ya. Ini Yamaha, ya. Krom-kroman. Oh, ini buta ya, Bang? Buta. Buta ya, galak kali ya. Tinggal speedo aja lah sama lampu stop belakangnya kan. Waduh, dari samping sini pun kinclong nih, Bang. Pakai rantai triple S ya, Bang? Iya. Ukuran 38 15 depan, belakang 38. 38 besarnya 415 kayaknya. 415. 415. Ini sedikit krom-kroman juga ya, Bang. Jadi ya. Kita nih reviewnya dadakan ini, Bang. Hasil di Japan ya. Oke, jadi Bang, ini semua kondisinya original tapi mesin bersih banget, ya, Bang. Ada rembes lah ya. Bagian depan ini lampu aku dari belas ini ya Bang ya. Handle ori semua ya Bang. Semua lengkap. Krumannya juga rapi. Lampu depannya 5 BP Bang ya. Memang punya steko nih. Jadi mana tahu teman-teman di daerah Medan yang mau modifikasi seperti ini bisa menjadi inspirasi, silakan dicontoh ya guys. Ini kita lagi ngopi santai nih. Di sini ada motornya Bang Aseng nih, YouTuber juga nih. Bang Guntur, anak klub YSS dan buat kamu yang mau ambil konsep ini, nah silahkan simak videonya untuk jadi inspirasi, ya guys. Barangnya lagi musim guys, lagi musim.